kan kita ngomongin buku-buku pertama, kemudian buku ketiga. Let's talk about yang buku kedua nih. Nah, buku Oh kedua. iya. Ya. Oke. Tadi kan kita obrolin buku ketiga. Buku kedua ini Ya, tentang ya. apa sih? Gitu. Jadi Judulnya sebenarnya menurut gue nyambung semua. The Value Ini of buku. Everything kan? Yes, The Value of Everything. Jadi ini buku paling susah sih. Yo, gue bacanya ini tidur berapa kali gitu. Jadi wah tulisannya banyak banget. Jadi kalau buku ketiga ini gue ngeliat dia lebih pop. Kalau buku kedua ini dia memang mencurahkan semua idealismenya. Gitu. Jadi sebenarnya poin dia adalah judulnya adalah Making and Taking in the Global Economy. Jadi dia ingin memisahkan definisi making dan taking. Ini prinsip utama yang harus dipikirkan. Ya tentu dia emphasize pemerintah ya, tapi semua pihak sebenarnya, swasta juga, kita as individual juga, harusnya mindset kita sebagai pelaku ekonomi itu adalah making instead of taking. Apa bedanya kira-kira, Mas? Kalau misalnya making yang bikin taking ngambil benefitnya. Yes. Jadi ini antara zero sum game versus kita kita menang bersama gitu kan. Nah, jadi kalau kita meng-create value itu kan making. Jadi making atau create itu yang dibutuhkan dunia hari ini gitu. Tapi ternyata sekarang banyak orang yang taking the value from everyone. Jadi zero sum game gitu kan. Jadi yang ngambil from everyone ini swasta ataukah she talks about the mindset sih. Tapi akhirnya dia ngasih contoh ya, ya private. Ya ya misalnya pemburu pemburu rente lah. Pemburu rente ini kan ya kan bagaimana misalkan si perusahaan dia punya profit besar tapi akhirnya dia maximizing shareholders. Akhirnya bagian buat buruhnya kecil. Nah, itu kan taking the value sebenarnya gitu kan. Kerja yang diupayakan bersama pada akhirnya si buruh itu cuma dapat bonusnya kecil gitu kan. Akhirnya yang dapat besar itu dividen buat pemegang saham. Let's say contoh lainnya riset inovasi gitu. Riset inovasi jadi si Mazuka itu mengkritik tentang kebijakan paten. Gua enggak terlalu deep di sana ya. Cuma poinnya adalah paten ini kan sangat monopoli banget ya. Paten ini bisa 20 tahun, 30 tahun sehingga perusahaan-perusahaan lain itu kan enggak bisa mengambil teknologi si pemilik paten ini. Tapi faktanya ketika paten ini semakin diperketat, si perusahaan yang punya paten ini profitnya makin gede dong. Ya. Tapi karena mindset-nya adalah taking the value, si uang yang besar itu enggak diputar lagi buat inovasi lagi, tapi dibagi-bagi ke shareholder-nya secara jangka pendek. Do you mean shareholder itu dia masukin ke tempat-tempat lain atau kayak gimana? Ya bagi dividen aja, bagi-bagi saham aja ke pemegang saham, dibagi duit ya udah terserah lu gitu kan. Jadi bukan dijadikan capital buat research dan inovasi lagi gitu. Oke. Nah, terus dia ngambil contoh lain misalkan bagaimana dulu kita mendefine value itu gimana? Bagaimana sesuatu itu ada create value. Zaman dulu itu kan dari produksi kan, Mas. Agriculture misalkan. Bagaimana kita memvaluasi sesuatu ini lewat barter. Gue punya pisang, lo punya ayam, kita tukeran kan. 1 kilo ayam sama dengan 2 kilo pisang. Gitu. Terus akhirnya ada uang. Kan. Tapi uang ini hanya jadi medium sebenarnya kan. Kita selalu memvaluasi itu dari produk yang kita hasilkan. Setelah agriculture, ada manufacturing kan. Kita memvaluasi produk itu dari apa yang diproduksi di pabrik. Gitu. Setelah manufacturing, masuk ke sektor jasa kan. Ya. Artinya valuasi barang itu, valuasi sesuatu itu bukan hanya sekedar apa yang dihasilkan, tapi tenaga dia kan, motong rambut gitu kan. Terus ke salon, terus restoran juga kan bukan hanya sekedar memproduksi makanan tapi juga experience-nya, ambience-nya dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah bagaimana definisi value itu adalah socially constructed gitu. Sehingga sekarang kita menghitung GDP pun bukan dari produksi-produksi barang saja, tapi juga adalah termasuk produk-produk service yang sifatnya itu tidak terhitung. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Berangkat dari sana, akhirnya kita memvaluasi sesuatu itu jadi bingung. Misalnya gini, growth of financial sector itu tinggi banget gitu misalnya. Karena gaji gitu kan. Tapi sebenarnya financial sector ini enggak ada barangnya apa coba? Barang dari produk finansial itu apa? Apa sih produk? Ya, jasa. Gak ada sebetulnya. Ya, jasa gitu. Yang logikanya, sebenarnya sektor finansial ini adalah fungsinya mengkatalisasi
sektorial, ya enggak? Hmm. Jadi kalau kalau sektor finansial tumbuhnya misalkan 5%, let's say, itu harusnya tumbuhnya lebih dari 5%. I see. Halo? Modal. Halo? Oh, internet gue nggak stabil. Internet gue nggak stabil. Oke, lanjut, lanjut. Oke, okay. Jadi salah satu contoh contoh lain yang ditekankan oleh si si Mazuka menghabiskan sektor finansial, Mas. Sektor finansial ini kan service based. Padahal esensi dari sektor finansial ini bank gitu ya. Ini kan hadir supaya ngumpulin modal. Yor, internet gue bermasalah deh kayaknya. Bentar, bentar. Mau di stop dulu? Oh, jangan, jangan. Kan kan kita kan ada dua rekaman punya lo sama punya gue. Jadi seharusnya aman. Bentar. Oke. Okay, oh, iya, iya. Oke. Okay. Sip, mulai lagi. Tadi yang apa? Udah lumayan. Yang dari apa? Nah, iya. Lo tadi jelasin apa service yang financial tadi, yang selain itu. Yes, yes. Yes. Ya, jadi Mazzucato itu ceritakan sejarah bagaimana value itu terdefine dari masa ke masa, kan. Dari dulu value itu adalah produk agriculture, value itu produk manufaktur. Sekarang ini value itu bisa apa aja. Lo kerja di sektor jasa itu divaluasi juga, kan. Jadi uang, jadi gaji, yang akhirnya jadi GDP, kan. GDP itu kan akhirnya apa yang kita produksi, kan. Yang bisa juga jadi di semua sektor. Nah, yang dia kritik ini berkaitan dengan making dan taking the value ini, sektor finansial ini. Sektor yang sifatnya abstrak banget gitu, kan. Abstrak dalam arti tadi sektor finansial ini sejarahnya ada, ini kan untuk jadi modal buat sektor real, ya kan. Jadi kalau jadi bank itu kan fungsinya tabung saving orang dikumpulin, yeah. Itu nanti dia financing suatu bisnis. Jadi logikanya kalau semua orang ini orientasinya making the value instead of taking the value, harusnya pertumbuhan sektor finansial itu selalu lebih rendah daripada pertumbuhan sektor real. Oke. Iya nggak? Ya, yeah, jadi kalau pertumbuhan sektor finansial 5%, sektor itu harus lebih dari itu dong. Karena ya itu si marginnya itulah yang sebenarnya value dari investment, dari financing, kan. I see. Ya, tapi sekarang kita ngebayangin sektor finansial itu tumbuhnya tinggi. Orang-orang di pekerjaan di sektor finansial itu gajinya gede, naik terus gitu ya. Tapi sektor real ini tumbuhnya tidak setinggi finansial. Artinya apa? Ada zero sum game dong. Iya, iya, iya. Ada uang yang terambil gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Mungkin buat gua betaking banget ya. Jadi kita harus mengubah orientasi kita bahwa value inilah yang bikin negara gak maju-maju, ekstraktif, yang bikin ada penjajahan, yang bikin ada penzoliman gitu. Tapi kalau semua orang berorientasi making the value, bahwa nih gue tuh bikin bank atau bikin apa bisnis sektor finansial, niatnya adalah untuk bukan gambling gitu ya, bukan kasino bisnis, tapi ya emang buat financing the real business, ya itulah yang bikin sebenarnya ekonomi suatu negara tuh bisa maju gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Gak bubble gitu. Ini tuh relevan nggak sih orang kalau misalnya itu dia punya duit daripada dia bikin usaha sendiri, creating the value, dia lebih baik ngedepositin duitnya. Ya, ya, ya. Cuman itu kan perspektif individual ya. Tapi kalau perspektif kolektifnya kan, ya ini bicara tentang niatnya ini apa gitu. Apakah sesimpel dapet cuannya atau financing the business gitu? Ya abstrak sih bukunya, buku ini emang paling abstrak sih menurut gua. Cuman dengan kita berpikir, ya ujungnya dia bilang peran negara. Maksudnya peran negara gimana ngerem. Ya kalau di saham tuh kita kembali ke fundamental analisis gitu ya, bukan trading hari per hari yang cuman berharap dari margin ya. Tapi kita niat kita emang fundamental. Kita melihat suatu bisnis ini masukin duit ke sana berharap bisnis ini besar gitu ya. Cuman ya. Buku ini menurut gue transisi menarik lah dari entrepreneur real estate ke mission economy. Jadi di sini dia bicara bagaimana kita mendefine value itu. Oke, oke.
Jadi misalnya dari buku itu misalnya creating value berarti ya kayak misalnya kayak kayak di NASA dia itu bikin bikin teknologi-teknologi dan akhirnya teknologi itu berkembang. Seperti itu kah maksudnya creating value itu? Ya, jadi artinya ujungnya juga balik lagi ke peran pemerintah. Karena kan yang selalu dipesankan Mas Zukato itu negara harus kuat gitu kan. Negara harus harus shaping the market, co-creating bersama swasta. Jadi artinya negara harus mengintervensi ketika ada swasta yang kebablasan taking value instead of making value gitu. I see. Jadi kalau ada tadi kalau urusan perusahaan bagaimana dia main-main UMR gitu. Bagaimana return dia lebih besar buat si shareholder daripada si buruhnya. Nah, negara harus intervensi. Urusan tadi paten, bagaimana agar benefit dari paten ini tidak hanya untuk si perusahaan memperbesar dividen, tapi juga di reinvestment buat research and development. Urusan financial market, bagaimana agar pelaku industri finansial itu nggak orientasinya cuma yang penting cuan, yang penting ini ada intervensi negara biar bukan taking the value gitu. Jadi ujungnya kembali ke bagaimana negara lebih aktif lagi gitu, mendivine, memastikan semua pelaku usaha itu making the value instead of taking the value. Oke, tapi kalau misalnya di dalam kondisi di sini berarti sebenarnya pemerintah itu seharusnya mencegah monopoli karena kalau misalnya perusahaan sekarang itu cuma taking the value itu nggak bakal bisa, gitu. Karena pasar akan bergerak, pasar bakal bergerak ke perusahaan yang punya value baru gitu. For example BlackBerry gitu, ya kan. Dulu dia dia bisa berkuasa, dia bisa 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 bisa, bisa ngambil taking value di Indonesia. Tapi once ada perusahaan lain yang creating new value, ya kan. Dan akhirnya pindah ke situ. Ya, ya. Apakah itu relevan gitu? Ya, relevan. Cuman memang ditekankan lagi juga ini bukan sekedar value baru value lama, tapi bagaimana value itu juga terdistribusi gitu kan. Ya misalnya ada perusahaan baru terus tanpa ada regulasi akhirnya ya gaji driver Gojek paling hanya 1,5 juta, tapi product manajernya 100 juta gitu kan. Jadi value itu tidak terdistribusi secara baik. Jadi ada taking the value kan di sana kan. Ya ini nanti akan debatable ya. Cuman poinnya kan bagaimana value yang dibuat bersama ini terdistribusi secara baik gitu. Gitu sih. Jadi tidak ada taking the value dari yang dari tidak mengambil haknya orang lain gitu lah. Tapi kan ini sorry ya, gua debat dikit ya. Misalnya kalau misalnya tadi let's say product manager sama ojek gitu. Taking value-nya gimana gitu, product manager ngambil taking value dari Gojeknya gitu. Ya, jadi yang diceritakan sama kalau analogi si Mas Zukato dia cerita-cerita inilah ya. Maksudnya perusahaan ini kan perusahaan ini dikerjakan bareng-bareng oleh ownernya, CEO-nya, manajernya, karyawannya gitu kan. Sehingga ketika nanti dia mengenerate revenue itu Anjir. distribusinya harus yang nggak harus sama rata sih ya. Distribusinya harus proporsional dong gitu. Cuman sekarang ini kan skew-nya itu high level manager ini dapat cuan ya besar sih. Jadi definisi taking value-nya itu yang sebenarnya kue ini hak bersama, tapi jatah kue paling besarnya ini diambil oleh si perusahaan gitu, atau CEO-nya gitu ya. Tanpa didistribusikan kepada karyawan bawahnya. Ya lagi-lagi karena Mas Zukato kiri banget ya, dia selalu bicara tentang distribusi kekayaan. Okay. Jadi definisi taking value itu bukan merampas secara langsung gitu kan, tapi bagaimana kekayaan yang dibangun bersama ini dibaginya itu nggak adil gitu. I see. Berarti kuncinya tadi bahwa tidak terdistribusi dengan adil sebenarnya. Yes. Yang dikritik gitu. Yes. Makanya selalu maksudnya tadi contohnya kan ada tentang urusan buruh, tentang urusan investasi riset and R&D, tentang finansial sektor. Jadi poinnya adalah jangan sampai satu pihak ini membuat pihak yang lain rugi gitu. Jadi zero sum game ini terjadi gitu. Menarik. Wah, itu ya menarik sih. Menurut gua di dalam dunia sekarang tuh terlalu idealis gak sih?
ataukah sudah ada yang ngerti nggak maksud gue? Karena gini, ya let's say ini sih, let's say menurut gue kemarin kemenangan-kemenangan kecil yang dirayakan tuh kalah kan, kalah di sidang kan. Uber main di UK ini kan dituntut kan, bahwa selama pandemi ini mereka diminta untuk memberikan employee benefit buat para drivernya gitu kan. Uber ini menolak karena mereka mitra gitu. Tapi ini kalah kan, kalah di pengadilan kan. Okay. Ya it's real man, ini bukan dunia utopis gitu. Ketika ada willingness dari negara, dari ini, ya ini bisa kekayaan ini bisa terdistribusi lebih baik. Gitu. Jadi keterpihakan negara juga penting di sini kan berarti. Karena yes, jadi message Mazzucato tuh selalu ya perusahaan lah ya emang orientasinya cuan gitu kan maksudnya, nggak bisa disalahin. Makanya harus ada intervensi. Ya tapi juga tentu yang apa ya maksudnya bukan ekstraktif model-model HMO itu ya maksudnya jangan sampai intervensi negara malah bikin pasar jadi nggak efisien gitu kan. Oke. Ini tuh menarik. Gua jadi berpikir sih, kenapa itu bisa works gitu di Eropa atau misalnya di UK kan? Kalau misalnya di Jerman juga beberapa juga Uber juga bahkan di blok gara-gara permintaan supir taksi sesimpel itu. Ya. Di Indonesia itu sepertinya bakalan sulit juga pemerintahnya bakal dibully sama netizen. Iya. Iya kan? Karena gini kalau misalnya Uber, ya logikanya Uber ngasih tunjangan lah ke mana ke drivernya. Pasti kan dia kan ada cost di situ kan, pasti ada penambahan cost. Yes. Kalau misalnya mahal, netizen bakal nyalain, wah gara-gara pemerintah nih naikin ngasih tunjangan ke Uber. Itu bisa terjadi gitu. Ya, tapi kalau mau gua debat sebenarnya juga kan ini gara-gara gaji produk manager Uber 200 juta sebulan gitu kan. Sebenarnya kalau diregulasinya, maksudnya ini kan akhirnya kita bicara digital talent yang terlalu value menurut gua. Gak ada regulasinya. Saat yang lain gaji apa ada di angka 20 juta, gaji startup unicorn beda sendiri gitu kan. Ya ini juga kan menurut gua ini yang bikin inequality tinggi kan. Ya akhirnya gue juga nggak tahu rumus terbaiknya gimana gitu ya, cuman regulating ini juga supaya supaya tidak terjadi maksudnya tidak terjadi zero sum game juga penting gitu kan. Ya gue bicara simpel aja ya udah Uber ngekat gaji karyawannya aja gitu kan buat sebagian karyawan buat sebagian drivernya sih tapi kan realitanya nggak semudah itu kan jadi ya itu cuma contoh ya misalkan Mazzucato juga ngambil contoh perusahaan pharmaceutical yang jualan vaksin, jualan obat harganya tinggi banget. Karena apa bisa bahasa dia itu value based pricing gitu ya. Jadi bukan cost based pricing ya pokoknya value gue harganya segini nih padahal cost-nya itu cuma segini kan. Karena dia monopoli. Lagi-lagi menurut benar-benar kata lo gitu. Ketika perusahaan itu monopoli, dia tend to abuse his power gitu kan. Jadi pada akhirnya ya kompetisi yang sehat menurut kata lo ini salah satunya, tapi selain kompetisi yang sehat bagaimana mendistribusikan value-nya ini gitu. Jadi di buku ini memang membahas lebih contoh-contohnya industri high tech, pharmaceutical, financial sector dan di mana PNS. Di sini dia bahas PNS. Jadi selama ini PNS ini kan tidak dihargai ya, tidak dihargai dalam arti ya karena memang KPI-nya juga mungkin kurang jelas atau gimana gitu ya. Jadi pekerja di sektor publik ini kan dianggap sesuatu yang tidak produktif gitu. Jadi pekerjaan orientasi PNS kan ya administratif terus ya bikin pembukuan, laporan gitu. Ya karena tadi akhirnya nyambung ke gara-gara semua pekerjaan penting pemerintah itu di outsource gitu ya. Jadi si karyawan pemerintahnya itu hanya mengerjakan hal yang rutin. Ya dia juga bilang reorientasi gitu artinya making taking value juga tentang bagaimana kita lebih menghargai public sector. Gimana agar kapasitas pembelajaran public sector juga terus kita asah. Oke. Menarik. Karena jujur aja beberapa hal tadi itu kalau misalnya mendistribusikan value it's quite difficult sih jujur aja. Karena ya. Karena gini kalau misalnya product manager, let's say, gaji tertinggi segini gitu,
itu bakal susah. Ya kayak 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 gaji pemain bola gitu, FIFA ngeluarin peraturan juga susah juga gitu, karena ya kan pasar akhirnya yang bekerja gitu, bahkan sampai sampai apa harga siapa harga Neymar diakalin gitu. Ya kan akhirnya ya mainnya kayak gitu sih ya. Mungkin kalau misalnya gue pragmatis ya pakai apa pajak, lu pajak lu tinggi ya apa gaji lu tinggi, pajak lu juga semakin tinggi, jadi nggak ada orang yang kaya banget, nggak ada yang orang sepakat. itu menurut gue paling pragmatis ya. Ya. Thank you banget Dior. Jadi gue mikir lagi banyak. Jadi menurut gue diskusi kita ini banyak malah menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan dan gue juga maksudnya setelah baca ini ya oke, dia orangnya sangat idealis tapi memang praktikalnya banyak yang harus kita refleksi lagi ya. Tapi lagi-lagi menurut gue ya itulah peran akademisi sih menurut gue ya. Maksudnya kita juga nggak bisa terlalu mengglorifikasi akademisi ya. Akademisi yang membangun teori, membangun ini, pada akhirnya public policy maker lah di pemerintah yang jadi take a lead-nya. Pada akhirnya pemain swasta ya kayak lo inilah gitu kan, yang akhirnya meninskripsi nilai di perusahaan gitu kan. Bahwa kita nggak bisa taking value, kita harus punya willingness untuk bangkit bersama dengan semua stakeholder dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ya lagi balik ke triple helix ya. Maksudnya perbincangan-perbincangan gini antara akademisi, antara praktisi kayak lo yang ada di perusahaan, antara policy maker ini penting. Oke. Mungkin closing statement Yor dari lo Yor. closing statement gue sih ya gue melihat ya oke, kalau pemerintah harusnya duduk gitu ya, kita sebagai praktisi, akademisi, mahasiswa, ataupun orang PNS yang dicari pemerintah. Menurut gue, dengan membahas bukunya Mazzucato ini, gue melihatnya value-oriented sih, mission-oriented gitu ya. Jadi hidup kita ini harus mission-oriented kan. Nyari cuan aja nggak cukup gitu kan. Saat kita berbisnis, ya orientasinya adalah memberikan kebermanfaatan. Saat kita jadi akademisi, orientasinya adalah memberikan value, bukan cuma mau jadi mau dapat gelar honoris causa profesor gitu kan. Saat jadi policy maker orientasinya bukan hanya agar terpilih gitu, tapi apa yang ingin kita ubah. Jadi sebenarnya apa yang dikampanyekan oleh Marina Mazzucato in terms of making value tadi gitu ya. Jadi inilah sebenarnya yang akan bikin society, entah itu peradaban, entah itu negara, entah itu city gitu ya, entah itu perusahaan bisa sustainable gitu. Kalau kita punya orientasi terhadap suatu nilai yang kita perjuangkan. Dan itu bukan hanya sekadar kapitalisme klasik, tentang duit doang, tentang cuan doang, tentang, kalau bahasa Adam Smith, self-purpose gitu ya. Yang yaudahlah kita egois aja, nanti dengan sendirinya juga, yang bikin gue bisa makan bukan kebaikan hati tukang daging kok gitu kan. Not the beneficence of butcher gitu. Tapi menurut gue ya, kita harus punya value-oriented, mission-oriented ini, yang penting ada dalam setiap orang, mau itu peran apapun yang dia ambil. Oke, gue jadi inget itu sih, apa peribahasa lama yang dimana janganlah kejarlah uang, berkaryalah biar uang yang mengejarmu. Sama kan kayak saya lo sama aja kayak lo value kan. Yes. Berkarya juga nge value ya, biarlah nanti duit yang follow itu. Yes. Gitu kan. Yang kedua sebenarnya collective action sih benar. Oke, kita punya orientasi tadi mengejar value, tapi ini collective action. Kita nggak bisa sendirian. Jadi itu juga message dia kan. Co-creation antara triple helix tadi gitu ya. Jadi ya creating value-nya emang kerja semua orang. Nggak bisa pemerintah doang, swasta doang, dosen doang, nggak gitu. Ini harus semuanya. Oke. Gampang diomongin ya, tapi susah dikerjain ya. Lebih kolaborasi ya. Ya jujur aja gue sih sekarang masuk ke apa? Ya ke startup BUMN ngerasain lah bahwa ya ada beberapa hal yang emang untuk apa birokrasi something good itu ngebuat apa kita aman tapi kita jadi less agresif. Jadi gua ngerasa remnya itu terlalu cakram. Kalau di startup kalau misalnya di startup remnya itu blong. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ditabrak baru tuh apa pivot kalau misalnya bilang begitu sih. Iya, itu yang dikritik Mazzucato benar Mas. Bagaimana negara tuh harus lebih agile, lebih mau take a risk, lebih mau salah gitu ya. Ya tapi ini again sih menjadi masalah adalah regulasi kita sih. Karena again
kalau misalnya lo merugikan negara, apalagi BUMN, masuk penjara. Ya, menjadi tantangan kita bersama lah ini. Oke, thank you Yor buat waktunya. Kita jangan bosan-bosan ya buat bahas buku lagi. Siap. Sorry kepanjangan ya, lo potong-potong lah, tur lah. Ya, oke, thank you. Thank you buat semuanya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Thank you, ciao.